guys, balik lagi bersama Bang Daniel di sini. Yo. Kali ini hari ini tanggal 1 Agustus guys 2020. Jadi kemarin yang habis Idul Adha pasti hari ini pada nyate guys ya. Gimana kalian? Pada nyate enggak guys? Di Idul Adha tahun ini. Bang Daniel sih alhamdulillah belum ya. Gila, dapet yang belakang kampung dah. Iya dong. Eh, untuk gue gelasi di sana lo. Gelasi gue bintu lo. Oke guys, Bang Daniel udah di jalan nih. Ini masih jalan Bandengan ya. Bang Daniel masih di jalan Bandengan guys, mau OTW yang namanya masih ya Terminal Kalideres guys. Yo, let's go. Siangnya lumayan ya, panas-panasnya lumayan guys. Ini udah jam 4:30 guys, makanya berangkat. Ini hari Sabtu ya guys, tanggal 1 Agustus 2020. Buat kalian yang udah dapat sate, dapat daging, selamat menikmati hidangan kalian. Seru ya kalau Idul Adha begitu, banyak daging gitu ya kan, yang gini ada daging sapi, ada daging kambing. Nah, kalian ngolahnya seperti apa guys? Paling enak sih sate ya, paling enak yang paling simpel gitu dibanding masakan-masakan lain. Mana guys, dagingnya dapat berapa kilo di hari? Mudah-mudahan banyak ya. Kalian kemarin masih ada di jalan Bandengan guys. Jalan Bandengan. Kalau orang lain sih pada long weekend ya, enak banget ya, yang orang-orang kantor gitu long weekend. Hari Jumatnya kemarin Idul Adha, hari Sabtunya hari kejepit, Minggu, aduh enak banget. Kalian yang pada long weekend ya, yang pada keluar kota long weekend, karena Bang Daniel gara-gara PSBB yang panjang harus di PHK guys. Sedih gak anjir? Hah? Apaan? HP ketinggalan lagi kan. Dompet cek ketinggalan enggak? Maksudnya bolak-baliknya ini. Oh. HP-nya ketinggalan guys. Oke guys, tadi HP babe ketinggalan ya, jadi kita balik lagi anjir. Nah, jauh lumayan balik lagi, tapi untung masih deket sih. Udah gak ada yang ketinggalan? Hah? Apa? Udah gak ada yang ketinggalan gak? Gak ada. Sip. Gitu kan,
semangatnya berjuang, tiba-tiba ngejep gara-gara PSBB diperpanjang terus-terusan, akhirnya kita di PHK, anjir. Kayak rasanya itu kayak gimana ya, aduh, sakit hati, sedih, campur aduk gitu, anjir. Lah ya kan di PHK dapat pesangon itu ini, udah nyari pesangon, pengennya kerja nyaman, aman, ya kan, tanpa ada tekanan, gitu loh. Padahal sih sekarang ya kan ada pesangon, uang gede-gede begitu, ya kan, tapi lu nganggur, lu nggak segede apapun kalau lu punya kegiatan, nggak bisa ngelolanya, bakalan habis aja. Aduh. Mana ya? Sedih lah guys, sedih. Jadi lah tahun ini tuh, gue sama teman-teman gue yang korbanin guys. Di saat lagi semangat-semangatnya kerja, ya kan? Ini malah ujung-ujungnya kena PHK. Tahu nggak sedih? Sedih, tahu nggak guys? Cuacanya ya, hari lumayan lah. Cerah, benderang. Ini masih tanggal 1 Agustus ya guys. Sabtu. Guys, dari Maret 2020 dirumahkan sampai Juni, ya kan? Juli kita nggak berusaha berdiri, tapi endingnya apa? Agustus ini kita di PHK. Nah, pemerintah enak-enak aja sih, ya kan? Besok perpanjang lagi ya, 2 minggu PSBB-nya. Nggak ini gitu ya kan, nggak memperhatikan gitu kan dampaknya apa gitu kan, rakyat kalau di PHK gimana, ngurusin kagak. Enak sih, enak gitu ya, gampang. PSBB diperpanjang ya 2 minggu, PSBB diperpanjang ya 2 minggu lagi. Kita rakyat kecil jadi tumpalnya. Ya jadinya badannya ngedumel begini, padahal kan kita lagi ngotot vlog ya, kok badannya ini ngedumel sih. Oh, gudang sekaligus rumah kantor 2,3 miliar, enak banget ya nulisnya 2,3 miliar. Aduh, kita kayaknya gimana gitu ya, orang gampang banget ngebang duit. Kalau kayak kita susah banget sih nyari duit. Gimana guys kerjaan kalian? Apa masih buka nggak selama PSBB ini diperpanjang? Kalau di Jakarta sih PSBB diperpanjang lagi guys sampai 13 Agustus 2020. So otomatis ya kayak perhotelan duit ya. Dilanjutin lagi tutupnya. Sedih nggak? Kalian habis lebaran selesai gitu ya, masih aja terus-terusan sampai Agustus loh. Oh, ninja guys.
lumayan ramai. Mau pada kemana sih? Ada weekendan ya. Gede banget apinya. Kebakaran ya? Kebakaran ya Allah.
guys. Kelihatan enggak tuh asapnya tuh? Tuh asapnya tuh. Kebakaran. Oh, kebakaran, guys. Kenapa tiap kali gue nge-vlog bikin video gitu kebakaran? Kemarin pas yang mukbang di Jakarta Steak, kebakaran juga. Ini gue nganterin, kebakaran juga. Ya Allah. Ada apa ya? Maju, 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 maju. Kebakaran, guys. Kebakaran parah, guys. Ya Allah, kebakaran tuh orang-orang banyak, guys. Set. Ih, ngeri banget kebakarannya gede, guys. Ya Allah. Aduh. Oh. Lagi begini ya kan ada yang lebih. Aduh, emosi lah ya kan. Ya Allah. Dari gue. Hah? Kebakaran lo, guys. Sore-sore begini kebakaran anjir. Kok bisa gitu ya? Kebakaran. Tentunya sih siang-siang gitu kebakarannya ya. Orang-orang masih pada melek. Mendingnya nih kalau kebakaran malam nih. Di rumah masih pada tidur, kan ngeri banget. Jalanannya halus banget ya, pas banget lagi ini motor udah diservis, nyes gitu kan, halus banget. Oh yeah, oh halus, 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 halus. Silo, oi. Ah, tetap aja silo. Fitness loh, hari kerja fitness.
nasional ya. Terus tanggal merah, Sabtu, Minggu. Ini kan Sabtunya Harpitmas. Siapa pada ramai? Oh, mau berakhir pekan kali ya, ke Jakarta ya. Kali mau berakhir pekannya. Ada kecelakaan lagi kali. Itu ada apa coba? Anginnya sejuk banget ya guys. Mudik lagi ya, saya naik bis. Kalau kita tanya tarifnya berapa ya, sama
new normal ini, terus ada syarat-syaratnya nggak ya? Aih, lupa kalau bawa gituan. Misi, kalau nggak mau keselamat misi, kita bawa TV. Ya Allah, asli panas banget ya Allah. Aduh, panas banget, gila. Kayak di sauna, aduh, panas ngap, pakai masker lagi, aduh. Nah, harusnya mati kalau panas begini ya. Saya sih masih banyak aja. Bingung.
motor kalau udah di servis mah ya, ganti rantai, ganti oli, penting banget gitu, bekas juga. Padahal ini motor tahun 2010 guys, udah 10 tahun, gila loh. Dan belum nadir ya, susah, senang, sampai susah lagi. Enak banget guys kalau udah servis ya, motor ya. Silinder nggak apa-apa dah, empat silinder murah juga. Wow, suasananya sepi guys ya, terminalnya sepi. Astagfirullahaladzim, gara-gara pandemi anjir. Huh? Ya, terus gimana dong? Hah? Yang lain? Kan bukan Wonosobo, Bondowoso. Oke guys, sebenarnya ramai juga ya. Oh ada tuh Budiman. Siapa nak taruh, siapa nak? Tanya aja dulu. Dia nungguin, kalau nggak bisa ya udah pulang lagi ya. Ya kan? Coba tanyain mesti online enggak? Syaratnya apa aja? Itu abang kernetnya. Online dong. Langsung. Tanyain dulu. Bisa ya kita asik ya. Asik. Pakai syarat tuh Kang, pakai syarat tuh kayak surat-surat gitu enggak ya? Oh ya udah. Hah? Apaan? Kok ada motor sih? Kih. Mau ngopi dulu. Sakuin, sakuin yang benar. Ya udah, benar mau berangkat. Udah hati-hati ya. Assalamualaikum. Oke guys. Kita masih ada di daerah Terminal Kalideres. Sepi ya. Sepi banget. Enggak ada kehidupan gitu. Tuh. Yang hilir mudik orang juga cuma dikit doang. Oh, kayak hari-hari biasa gitu kan. Gara-gara corona semuanya sepi anjir. Aduh ini ngelewatin yang kebakaran lagi. Gimana ini ya? Gimana ini? Gimana ini? Mesti jalan atas berarti. Aduh macet lagi jalan Grogol mah. Macet lagi. Udah ada aja ya. Setiap Bang Dan yang ngevlog tuh ya, suka ada kebakaran gitu ya. Kemarin pas ngevlog di Jakarta Steak ya, yang lagi makan mukbang steak gitu ya, tau-tau ada kebakaran. Kan lucu gitu.
Akhirnya Babe pulang kampung juga guys. Setelah dari Maret Lebaran kemarin gak pulang kampung, sekarang akhirnya pulang juga. Kasian gara-gara corona gak bisa pulang. Parah. Parah emang corona, parah. Buatan siapa sih itu corona? Hah? Ada gak sih sebenarnya ya? Jujur Bang Daniel sih belum pernah ngelihat orang kena corona gitu, positif corona gitu di depan mata sendiri gitu ya. Belum pernah tuh tetangga ataupun apa kena corona gitu. Wah, entahlah. Bingung Bang Daniel juga. Wow. Ramai guys suasananya ya. Waduh, bensinnya turun 1 bar guys, berasa juga ya. Jadi tadi nggak mesti pakai surat-suratan sih guys, ya. Di Facebook mah rame mesti ada surat negatif lah itu, aduh ribet. Tapi tadi kita lihat sendiri yang nggak ada surat-suratan ya. Mudah-mudahan bisa lah, nggak ada hambatan apapun ya. Sian yang di Tasik nggak ada TV. Ini bandarnya beli TV aja buat dari Tasik. Gimana nih? Anjir pesing tadi kebakaran. Ya coba kita lihat dulu. Kalau macet mah misalkan kita lewat atas aja ya. Oh nggak mau lewat atas, ngobrol. Ribet lagi orang polisi. Malam aja Bang Dani kena tilang anjir. Gara-gara lewat jalur cepat ya. Saya tuh baru tahu jalur cepat nggak boleh motor masuk ya. Lagi hilang guys. Jam baru jam 5 guys. Tadi sih yang jam 5 udah berangkat ya. Alhamdulillah gitu kali deres udah ada lagi. Kenapa sih? Nah, di sini nih bakalan macet nih. Sini nih bakalan macet nih. Jangan dulu macet. Kalau macet ya kita lewat atas ya. Tadi sih di flyovernya juga macet, guys. Aduh, iya kumaha atuh. Aduh, tau gitu mah dari belok sana aja ya. Tapi belok sana juga macet ya, parah. Jembatan baru. Nah, gak macet guys, alhamdulillah ya. Gak macet. Cuma di sananya doang macet kayaknya.
wow. Sini guys, udah mulai macet nih, bahaya, udah mulai macet. Oke guys, alhamdulillah gak macet. Guys, loh, jangan ditiru ya guys, nggak pada pakai helm gitu, jangan ditiru, anjir. Biar apa coba nggak pakai helm, ah? Naik motor nggak pakai helm tuh biar apa? Ah, pada kesel tau nggak? Motor tapi nggak pakai helm, dua-duanya gitu kan? Bawa anak, bawa bini nggak pakai helm, ih pengen ngelepak. Helm lah, motor bisa kebeli, masa helm nggak bisa kebeli sih, sayangilah orang yang kalian sayangi. Eh, emang kepala kalian kuat apa kalau kecelakaan ya kan? Jangan ditiru ya guys, orang-orang yang pakai helm tuh, kalian kalau berkendara tuh wajib pakai helm, wajib, titik. Biar apa coba nggak pakai helm, biar kelihatan gaya, enggak, malahan kelihatan norak atau enggak. Naik motor nggak pakai helm tuh norak kelihatannya. Nah ini dia, ini dia. Ah belum yang kebakaran tadi guys, belum. Tapi kayaknya macetnya udah mulai berasa di sini sampai sini nih. Aduh. Kan macetnya udah mulai berasa sampai sini. Apa lampu merah ya? Aus, beneran asli aus. Udah mulai deket guys sama yang kebakaran tadi guys, mulai deket guys. Kita lewat bawah aja guys. Oh, mendingan lewat atas tadi ya. Terserah lah, gak tanggung. Thank you.
mulai mendekati yang kebakaran tadi, guys. Di daerah sini kan ya. Kan macet sebelah sininya kan. Ya Allah, salah jalan dah. Kebakarannya dekat sini, guys. Udah padam kali ya? Oh, itu masih ada belang wir, guys, tuh. Ya, sebelah sini ya nih, susah jalan nih kayaknya nih. Kan macet kan tuh. Wah, guys. Mimpi apa coba ya? Habis Idul Adha malah kena kebakaran. Guys, pom bensinnya ditutup langsung ya. Bukaran, guys. Nah, ini udah padam, guys. Oh my god, selang di mana-mana. Oh my god. Air sini, guys. Keren kali ya, jadi pemadam kebakaran gitu, keren ya. Aduh, udah terjamin kali hidupnya itu. Nah, kayak karyawan kayak kita ya. Aduh, di PHK. Duluan bos, duluan. Oh, akhirnya guys lepas juga dari kemacetannya.
Oke, guys, kita kembali lagi. Tapi banyak orang deh. Iya, kebakarannya udah padam guys, alhamdulillah ya. Nggak terus-terusan gitu kan. Tentunya pas warga masih pada melek gitu kan, siang-siang. Coba kalau malam, aduh. Atau udah mana gelap kan, listrik pasti dipadamin, otomatis gelap kan guys. Kalau siang-siang kan terang ya, mademin juga kelihatan mana apinya. Guys, melesat gitu ya kan. Kalau udah ganti rantai, ganti oli, jangan 4 silinder gitu ya. Kalau masih 2 silinder kurang greget. Guys, selama lama ya.